Shalom Bapak Ibu sekalian semuanya. Kita berkumpul lagi pada pagi hari ini untuk memulai ibadah kita. Mari sebelumnya kita saat teduh sejenak. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita angkat satu pujian, tak terukur kasih-Mu. Yesus, terima kasih ya Tuhan atas hari-hari yang boleh kami lewati hingga pada saat ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk bertemu kembali dengan-Mu ya Tuhan melalui ibadah ini. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan tubuh jasmani kami ya Tuhan, untuk setiap makanan minuman yang boleh kami rasakan, untuk waktu-waktu istirahat yang boleh kami lakukan ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami masih memperoleh tubuh yang sehat ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk pekerjaan dan juga
berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami, untuk keluarga kami dan rekan-rekan kami sekalian ya Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin juga di antara kami ada yang mengalami sakit atau dalam kesusahan ya Tuhan. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan, ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kau berkati juga kepada Bapak Pendeta Iwayan yang nantinya akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Pak Iwayan dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan jawab syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kita akan menyambut pujian yaitu Tetap Setia. Sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita angkat satu pujian Yesus Ajaib. Yeah.
Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya saya akan membacakan ayat pada minggu ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat ini diambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Kita akan menyambut persembahan ini dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Iwayan dan juga akan disambung dengan perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, kunaikan syukur. Kepada
Salam Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur bisa bersekutu pada minggu pertama di bulan Agustus ini. Ya, mari kita bersama-sama sebelum mendengar firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, waktunya sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus memberikan kepada kami kesukaan, kerinduan untuk kami bisa lebih dalam lagi mengenal Engkau melalui firman-Mu. Dan biarlah kami semua yang ada di tempat kami masing-masing, kami menyimak dengan saksama yang pada akhirnya boleh memperteguh, memperkuat iman kerohanian kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan tetap masih dalam masalah iman. Hari ini adalah iman Kristen yang sejati, yang kita boleh baca dari kitab Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Ya, hari ini kita belajar dari kitab Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya atau oleh imannya. Berbahagialah kita semua yang merenungkan firman Tuhan, melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, iman Kristen yang sejati pada hari ini kita belajar dari konteks kitab Habakuk, atau kita belajar dari pribadi Nabi Habakuk. Ya, Nabi Habakuk ini hidup juga sejaman dengan Yeskiel, Yeremia, kurang lebih abad yang ke-7 sampai abad yang ke-6 sebelum Masehi, di mana Habakuk juga hidup di masa pra pembuangan umat Tuhan ke Babilonia, itu ke negeri Babil, ya. Dan Nabi Habakuk ini melihat berbagai keadaan yang sangat menyedihkan yang terjadi di antara bangsanya, yaitu bangsanya meninggalkan Tuhan, jauh daripada Tuhan, berpaling menyembah kepada berhala dan terus melakukan berbagai-bagai kejahatan, ya, di tengah-tengah masyarakat. Ini yang disaksikan, yang berlangsung belasan tahun, ya, karena tercatat dalam sejarah bahwa umat Yehuda, ya, Israel Selatan itu dibuang ke Babil, ya, rumah Tuhan atau Bait Allah dihancurkan oleh Nebukadnezar dan bangsa ini dibuang ke Babil tahun 586. Ya, kalau hitung-hitung tahun 600 aja sampai 586 berarti kurang lebih ada 14 tahun, artinya belasan tahun lah, di mana Habakuk memperhatikan kejahatan yang terus berlangsung di bangsanya, ya, kekendoran kerohanian, kesuaman rohani. Bangsa ini sudah tidak lagi peduli dengan Tuhan, dengan jalan menyembah berhala. Ini keadaan yang sangat menyedihkan. Habakuk berarti itu adalah merangkul, ya, sesuai dengan namanya, merangkul atau, ya, dia memeluk. Ini berbicara tentang satu pribadi yang memiliki hati yang lemah lembut, hati yang sangat mengasihi, hati yang sangat peka dengan hal-hal rohani, dengan hal-hal Tuhan, dan juga hati yang sangat peka dengan perkara-perkara sosial yang terjadi di masyarakat pada waktu itu. Sangat peka empati terhadap bangsanya, artinya ada kesedihan secara rohani. Nah, inilah yang digumulkan oleh Habakuk pada waktu itu. Masalah-masalah yang begitu sangat berat yang membuat Nabi Habakuk tidak mengerti secara pemikiran ataupun secara akal. Kenapa itu terus terjadi dan dibiarkan bertahun-tahun lamanya?
Apa yang terjadi hal itu yang memang di mana Habakuk merasa begitu sangat sedih hatinya. Makanya pada pasal 1 ada kata-kata dikatakan, berapa lama lagi Tuhan? Berarti ini dia bertanya, kok ini sudah lama berlangsung masih belum selesai juga. Berapa lama lagi nanti ini akan selesai persoalannya? Ya, persoalan apa itu? Dikatakan terjadi namanya penindasan. Itu kata-kata penindasan. Jadi orang-orang fasik, orang-orang jahat menindas, ya, orang-orang lemah, orang-orang yang masih sadar akan Tuhan. Terus ada kata-kata memperlihatkan kejahatan, memandang kelaliman. Terus ada kata aniaya, ada kata kekerasan, terus ada kata perbantahan, ada kata pertikaian yang terjadi di tengah-tengah umatnya. Jadi ini yang disedihkan oleh Habakuk. Dan terus terjadi dalam rentangan waktu yang sangat panjang. Sangat panjang. Kok bisa begini? Habakuk pun bertanya, Tuhan, bukankah Engkau Tuhan yang Maha Kasih, yang telah memanggil umat-Mu dari Mesir, dan Engkau tuntun. Dan sekarang kenapa ini bangsa ini porak-poranda? Bangsa ini dalam keadaan yang betul-betul sangat-sangat menyedihkan. Terjadinya bukan hanya sebulan dua bulan, itu bertahun-tahun lamanya. Sehingga sangat sulit bagi Habakuk untuk memahami akan hal ini. Nah, saudara, inilah kurang lebih persoalan yang dihadapi oleh Nabi Habakuk di masa pra-pembuangan dan juga di masa pembuangan, dan dia juga mengalami terlibat di dalamnya secara langsung akan peristiwa yang sangat memilukan ini, yang sangat menyedihkan hatinya. Dia sudah berteriak terus, mengadu, berteriak minta tolong sama Tuhan, tetapi jawab sepertinya kok tidak kunjung datang. Saudara, ini sangat sulit untuk dipahami oleh Habakuk pada waktu itu. Nah, karena itulah pada hari ini kita belajar di tengah-tengah situasi yang mungkin kita tidak mengerti, di tengah-tengah situasi yang betul-betul tidak kita inginkan terjadi di dalam hidup kita, dalam lingkungan, dalam bangsa kita. Ya, tapi itu tetap terus berlangsung. Nah, disinilah pentingnya peranan iman yang sejati, peranan iman orang Kristen yang sejati di hadapan Tuhan. Nah, saudara, Habakuk pada waktu itu ya tetap terus meyakini, ya, di dalam iman percayanya, sekalipun mungkin bertentangan dengan perasaannya, bertentangan dengan pikirannya, dengan akal budinya, tetapi dia tetap untuk mau meyakini bahwa Allah berdaulat atas segala peristiwa dan juga atas segala sesuatu. Makanya iman sejati yang dimiliki oleh Habakuk yang pertama adalah iman yang tetap meyakini kedaulatan Tuhan atas segala peristiwa. Sekalipun peristiwa itu sangat-sangat bertentangan dan sangat-sangat menyakitkan, namun Habakuk tetap meyakini bahwa Allah Yahweh Elohim tetap berdaulat atas segala keadaan yang sedang terjadi itu. Makanya pada ayat yang ke-12 pasal 1 dikatakan demikian, ya, tatkala ditanyakan di manakah keadilan Tuhan, di manakah kasih Tuhan, di manakah kuasa Tuhan. Saudara, makanya di sini dikatakan oleh firman Tuhan, ya Tuhan, telah Kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batuku, telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. Jadi percaya bahwa Allah tetap berdaulat menentukan segala sesuatu. Sesudah Habakuk bergumul sama Tuhan, malah Tuhan menjawab, akulah yang menggerakkan orang Kasdim, yaitu orang Babil pada waktu itu, untuk menjarah dan menyiksa umat Tuhan. Nah, ini lebih tidak masuk akal lagi. Tetapi di tengah-tengah situasi puncak seperti itu,
Habakuk membulatkan hatinya, berketetapan bahwa Allah tetap tak berubah, dia berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di bangsanya pada waktu itu. Saudara, ini penting sekali ya, untuk memiliki satu keyakinan iman bahwa Tuhan yang kita percaya itu tidak berubah di dalam keputusannya, di dalam ketetapannya, di dalam kasihnya, di dalam kuasanya, di dalam keadilannya, di dalam segala sifatnya. Allah tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya saudara, Rasul Paulus juga memberikan satu nasihat bagaimana kita orang Kristen bisa tetap berdiri tegak di tengah-tengah badai, topan, dan cobaan. Ini rahasianya. Makanya saya katakan yang pertama, iman Kristen yang sejati adalah iman yang meyakini bahwa Allah tetap berdaulat atas segala peristiwa yang terjadi. Nah, mari kita bersama mencoba melihat 2 Korintus pasal yang ke-13, ya, 2 Korintus pasal ke-13, di mana memang juga masalah-masalah di awal-awal orang Kristen mengalami penyiksaan, penganiayaan, terjadi masalah di luar, terjadi masalah di dalam jemaat, segala macam persoalan. Makanya Rasul Paulus atas pernyataan firman Tuhan, dia mengatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi salah satu rahasia iman sejati adalah iman yang tahan uji. Dan rahasianya apa? Yaitu tetap mempercayai Allah dalam Kristus Yesus yang mengasihi kita, ada di dalam kita. Selidiki, maksudnya kita disuruh merenung ya, sejenak untuk merenung lebih dalam, apakah Yesus ada dalam dirimu. Nah, kalau sepanjang kita yakin Tuhan Yesus ada dalam diri kita, yang sudah kita yakini, yang kita percaya ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sepanjang kita boleh percaya Yesus tidak meninggalkan kita, dia ada beserta dengan kita, ada di dalam kita, itu rahasia. Kita akan tetap tahan uji. Nah, makanya Habakuk dalam segala keadaan itu, dia meyakini bahwa Allah berdaulat, ya, tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan mempunyai maksud dan rencana atas segala peristiwa pada waktu itu. Yang kedua, iman yang dimiliki oleh Habakuk sebagai satu pernyataan iman Kristen yang sejati adalah iman yang siap bertempur dan keluar sebagai pemenang. Jadi iman yang siap bertempur. Ya, bukan iman yang pasif, tetapi iman yang aktif. Saudara, hidup kita ini merupakan sebuah pertempuran secara rohani. Sepanjang kita hidup di dunia, kita tetap bertempur dengan kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa udara, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis, dan juga dengan pengaruh-pengaruh dunia ini. Jadi makanya medan pertempuran yang sejati itu ada di dalam pikiran kita. Jadi arena pertempuran rohani itu ada di pikiran kita, ada di hati kita, ada dalam hidup kita. Nah, makanya ada banyak nasihat supaya kita mempergunakan selengkap senjata Allah. Ya, selengkap senjata Allah yang dicatat di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Ya, dan bahkan ditegaskan ayat yang ke-16. Ya, supaya dalam segala keadaan kita menggunakan perisai iman. Nah, coba kita lihat saudara-saudara, supaya iman kita terus siap siaga dalam setiap waktu, setiap saat, ya, untuk siap bertempur
dalam kehidupan kita hari demi hari, bahkan waktu lepas waktu, ya kadang-kadang pikiran kita ini banyak diserang oleh panah-panah api si jahat. Dan di sini Tuhan memberikan satu rahasia kemenangan adalah menggunakan perisai iman. Kita melihat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6. Ya, ayat yang ke-10 sebenarnya sampai ayat yang ke-20 nanti saudara bisa baca di rumah. Ya, saya tegaskan pada ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi saudara, yang diserang itu pikiran kita, hati kita. Panah-panah api bisa berterbangan setiap saat ya di sekitar kita, dan mungkin akan bisa membidik dan terus menghujam hidup kita. Ya, dengar ada perkataan-perkataan yang tidak mengenakkan, kita bisa menjadi sakit hati. Pada waktu kita sakit hati, berarti panah api si jahat itu sudah masuk menembus, menghujam kita. Nah, kalau kita tidak waspada dalam keadaan seperti ini, sakit hati itu akan bisa, sangat bisa merusak kehidupan rohani kita dan bisa menghancurkan iman kita. Makanya Alkitab menegaskan, ya, dikatakan dalam segala waktu, ya pagi, ya siang, ya sore, ya malam, ya dimanapun, kapanpun, artinya kita siap siaga bertempur, gunakan perisai iman, ya, perisai iman untuk mematahkan panah-panah api si jahat. Ya, contoh kecil lah, seringkali kita tuh ya mengalami kekecewaan tanpa kita sadari. Kita kecewa dengan si A, kecewa dengan si B, kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan istri, kecewa dengan suami, kecewa dengan teman. Pada waktu kita kecewa itu berarti panah si iblis sudah masuk ke dalam hati kita, kecewa. Atau pada waktu kita melihat teman-teman kita lebih maju dari kita ya dalam sebuah perjuangan, terus kita iri hati, berarti kita juga sudah kena panah api si jahat, iri hati. Saudara, sakit hati, iri hati, dengki, ya, terus kita itu kecewa, tersinggung, ini jangan dianggap remeh. Ini tantangan besar, tantangan setiap hari. Kalau kita tidak waspada, bisa menghancurkan kehidupan rohani kita, menghancurkan iman kita. Maka pada waktu mungkin kita mendengar ada perkataan saudara kita ataupun siapa, kita kok sakit hati, set, ancep. Jangan dibiarin terus nancep. Mari dalam perisai iman ini, ya, kita katakan dalam nama Yesus, kita cabut itu panah, ya, panah sakit hati, panah kecewa, panah tersinggung, panah tawar hati, ya, dan segala panah yang lain. Kita masih waspada, ya, jadi gunakan perisai iman dalam setiap waktu, setiap saat. Ini yang saya katakan adalah kualitas iman yang siap bertempur setiap hari. Makanya saudara, seorang petarung dibilang petarung sejati, ya, dulu pernah terkenal seorang petinju bernama Mike Tyson, si leher beton. Dia dijuluki adalah petinju sejati. Kenapa disebut petinju sejati? Kalau dia gak bertarung, gak mungkin disebut petinju sejati. Dia bertarung di sebuah gelanggang arena tinju, dan dia bisa memukul setiap lawannya dengan KO. Ronde 1, ronde 2, ronde 3. Ya, terjadi sampai puluhan orang dikampaskan. Sehingga mass media memberikan sebuah predikat, si leher beton ini adalah petinju sejati. Dia bisa menggabungkan semua sabuk juara pada waktu itu, disebut petarung sejati. Saudara, kenapa disebut petarung sejati? Karena dia bertempur, dia bertanding di gelanggang pertandingan tinju. Nah, sama dengan kita, setiap hari dunia ini merupakan sebuah gelanggang pertempuran. Pikiran kita merupakan sebuah gelanggang pertempuran. Perasaan hati kita merupakan sebuah gelanggang pertempuran. Makanya saudara, pada waktu Habakuk melihat keadaan itu, dia tidak berhenti di sisi itu, tetapi dia terus
melangkah maju untuk terus bagaimana menyelidiki akan hal ini di tengah-tengah kebingungannya. Maka dikatakan pada ayat pertama pasal yang kedua dari kitab Habakuk, ya, kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama. Ya, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah galau yang sangat berat, di tengah-tengah kesedihannya secara rohani, ya, tentang peristiwa yang tadi yang saya sudah ungkapkan itu, yang terjadi di tengah-tengah bangsanya, sampai bangsanya dibuang ke negeri asing pada waktu itu, saudara. Aku mau berdiri di tempat pengintianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi Nabi Habakuk, saudara-saudara, tidak dihentikan oleh masalah. Tidak, saudara-saudara, bisa dia berhenti untuk merenungkan atau bergumul tentang masalah yang terjadi pada waktu itu. Tapi dia terus maju, menyelidiki lebih dalam. Berarti bahwa dia bergerak bukan bergerak mundur, berarti bergerak untuk maju. Bergumul dalam pikirannya, bergumul dalam kehidupan kerohaniannya, bergumul di dalam doa. Saudara, makanya di sini Nabi Habakuk, ya, dia tidak pasif di dalam imannya, tetapi aktif di dalam imannya. Imannya tetap terus, ya, maju, ya, di dalam menggumuli tentang masalah-masalah ini. Dan pada akhirnya dia menemukan jawabnya. Jadi dia bergumul sampai menemukan jawab daripada Tuhan. Apa jawab daripada Tuhan? Yaitulah pasal yang kedua, ayat yang keempat tadi, ya, bahwa sesungguhnya orang benar akan hidup oleh percayanya, yaitu percaya, iman yang tidak bisa dihentikan oleh apapun juga, oleh masalah apapun juga, tapi iman yang terus maju sampai menemukan jawabnya. Itulah iman yang sejati, adalah iman yang siap bertempur sampai keluar menjadi pemenang. Saudara, iman Habakuk yang kita lihat sebagai sebuah manifestasi iman Kristen yang sejati, dia bukan hanya keluar sebagai pemenang, sudah menemukan jawab atas Tuhan. Nah, justru atas dia sudah menemukan jawab atas Tuhan, ya, sesungguhnya orang benar akan hidup oleh imannya. Berarti dia selalu positif di tengah-tengah bermasalah, dia selalu aktif di tengah-tengah pergumulan persoalan sampai menemukan jawabnya, sehingga pada akhirnya imannya tak tergoyahkan. Iman yang sungguh luar biasa. Iman yang sanggup memuji-muji Tuhan di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah. Buktinya di mana? Yaitulah pasal 3, ya, kita baca pasal 3 ayat yang ke-17 dan 18. Dikatakan demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi lebih daripada pemenang. Sudah dia menemukan jawabannya, disanggupkan Habakuk untuk bersuka cita, beria-ria, karena apa? Karena keselamatan dari Tuhan, ya. Karena memang Tuhan tidak berubah, karena memang penyertaan Tuhan di tengah-tengah masa krisis yang luar biasa, di tengah-tengah persoalan yang berat. Sama dengan Paulus dan Silas. Di dalam penjara dicatat Kisah Rasul pasal yang ke-16, nanti saudara boleh baca di situ. Apa yang diperbuat oleh Paulus dan Silas, hamba-hamba Tuhan ini, pada waktu dia dipasung di tengah penjara? Apa dia mengesiani diri sendiri? Terus dia tuh merenungi nasibnya, kok nasib seperti ini? Tidak. Paulus tidak bersedih dan Silas, ya, dia tidak mengesiani diri mereka sendiri, tapi justru di tengah-tengah penjara itu Alkitab mencatat mereka berdua menaikkan puji-pujian kepada Allah. Kenapa mereka berdua menaikkan pujian kepada Allah? Karena memang di tengah penjara? Bukan. Dia yakin di dalam penjara Yesus Kristus, firman-Nya yang hidup itu menyertainya. Makanya Habakuk pun bisa menyanyi beria-ria lebih daripada pemenang. Karena apa?
penyertaan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang tidak meninggalkan umatnya. Dalam sebuah proses pembuangan itu, Habakuk meyakini Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi umatnya. Akan ada sebuah pemulihan yang luar biasa yang akan Tuhan adakan di kemudian hari. Nah saudara, iman Kristen yang sejati adalah iman yang meyakini bahwa Allah berdaulat atas segala peristiwa. Yang kedua adalah iman yang siap bertempur, artinya aktif. Ya, jangan sampai kita ini mengesiani diri. Ya, kita ini tidak bisa melakukan apa-apa, tapi aktif, siap bertempur dalam setiap waktu, setiap saat, sampai Tuhan menjawab, keluar sebagai pemenang. Dan pada waktu keluar sebagai pemenang, yang ketiga diteruskan, iman yang sejati adalah iman yang tetap bersemangat dan sanggup memuji Allah di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah penderitaan. Itulah iman Kristen yang sejati yang dimiliki oleh Habakuk pada waktu itu. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu meteraikan ini di hati kami, supaya kami di tengah-tengah tantangan yang berat di zaman sekarang ini, kami diberikan iman yang sejati, iman yang tetap meyakini Tuhan tidak pernah berubah, yang selalu menyertai dan memberikan kemenangan dengan tujuan yang baik di masa depan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan meneruskan dengan perjamuan kudus pada hari ini. Sebelumnya saya membacakan firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Dari 1 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya dikatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sesuai dengan firman Tuhan bahwa perjamuan kudus merupakan hal yang sangat sakral, yang kudus di hadapan Tuhan, maka kita harus betul-betul menyiapkan diri, menyiapkan segala hidup kita untuk siap mengambil roti dan juga anggur perjamuan pada hari ini. Ya, biarlah setiap kita yang sudah dibaptiskan, kita boleh bersama-sama dengan segenap hati untuk mengikuti, mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Saudara, dalam perjamuan kudus sesuai dengan firman Tuhan bahwa ada dua benda yang dikhususkan. Pertama adalah roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci, tanpa dosa. Dan roti itu dipecah-pecahkannya di mana tubuh Tuhan Yesus dikorbankan untuk kita. Mari bersama-sama kita ambil roti kita masing-masing dan mari kita angkat di tangan kanan kita sambil merendahkan diri dan kita membawa seluruh hidup kita, perenungan kita, ingatan kita, penghayatan kita kepada pengorbanan Kristus di atas Bukit Golgota. Sesuai dengan nats Alkitab bahwa roti yang tidak beragi ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa dan diserahkannya untuk kita orang-orang berdosa. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makan. Terus yang kedua adalah anggur.
yang melambangkan darah Tuhan Yesus, darah yang suci, sesuai dengan ketetapan firman Tuhan dalam hukum Taurat. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Jadi satu-satunya darah yang berkenan sebagai penghapus dosa adalah darah anak domba Allah dari sorga, yaitulah Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur bahwa kita orang berdosa yang tidak bisa menyelesaikan dosa kita dengan cara apapun juga. Dan Tuhan Yesus telah datang untuk sesuatu yang luar biasa, yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Yesus telah melakukan, menyelesaikan tentang urusan dosa kita. Biarlah nama Yesus tetap di hati kita, dan dia tetap di sepanjang perjalanan kita. Kita muliakan namanya. Mari kita angkat anggur ini. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai juga dengan nats Alkitab bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci yang dicurahkan demi pengampunan segala salah pelanggaran, bahkan segala dosa-dosa kita. Sekarang terimalah anggur ini dengan iman dan minum. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menyatu dalam perjamuan kudus. Itu artinya kami menjadi orang-orang yang beriman pada Kristus, yang siap bersatu dalam kesengsaraan, penderitaan, bahkan kematian-Mu. Dan kami percaya pada waktu kami meyakini Engkau sepanjang hidup kami, Engkau ada di hidup kami, maka tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan iman percaya kami kepada Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang telah ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian, jangan lupa Getsemani. Atas pelayanannya kepada Bapak Pendeta Iwayan, kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarganya. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu doksologi, kemudian diikuti oleh doa persembahan, doa syafaat, doa berkat, dan akan ditutup dengan pujian amin. Thank you.
kita berdoa. Kami telah mendengar firman-Mu mengenai iman Kristen yang sejati. Karena itu kami berdoa, biarlah kesulitan oleh karena masalah wabah corona menjadi batu berkat buat kami, bukan menjadi batu sandungan. Menjadi satu keadaan yang memperteguh proses iman percaya kami kepada Tuhan. Demikian kami berdoa menyerahkan juga untuk seluruh saudara kami segenap bangsa Indonesia di dalam masalah yang kami alami ini. Dan kiranya Tuhan juga menolong pemerintah kami untuk terus berjuang dengan sekuat-kuatnya bersama-sama dengan seluruh bangsa. Sehingga pada akhirnya kami terus terproses menjadi bangsa yang tertib, yang disiplin dalam menjalankan hidup hari lepas hari. Kami pertaruhkan bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dilangsungkan di berbagai tempat, dimanapun juga. Bila Tuhan menolong supaya kiranya keberadaan kami sebagai umat Tuhan di Indonesia memberikan satu kesaksian yang baik, dan juga pada akhirnya nama Tuhan boleh dikenal oleh bangsa Indonesia lewat gereja-gerejamu dengan berbagai denominasi. Para hamba Tuhan, para pendeta, gembala sidang, pastor, suster, dimanapun Tuhan tempatkan sesuai dengan talenta dan karunia, Engkaulah kiranya memberkati. Demikian juga untuk pekerjaan-Mu yang dilangsungkan di Gereja Setan Kristus, kiranya Tuhan juga menolong, baik melalui sinode maupun setiap gereja-gereja lokal yang ada, Engkau bekerja dengan tangan kasih-Mu, agar kami gereja-Mu Setan Kristus terus tetap mempunyai semangat yang terus maju di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa khusus untuk nanti pada tanggal 31 ada peneguhan hamba-Mu Pendeta Andreas di Sukabumi. Tuhan mempersiapkan semuanya dengan baik sehingga peneguhan ini, urapan Tuhan turun dan boleh berlangsung dengan baik. Sehingga jemaat di Sukabumi diperlengkapi dengan kebutuhan pendeta untuk melayani tugas-tugas kependetaan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah memberi persembahan. Tuhan memberkati semua persembahan kami yang kami bawa kepada Tuhan. Persembahan perpuluhan, persembahan syukur, sukarela, apapun bentuknya Tuhan, kami memberi persembahan dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap memberkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, bisnis, usaha, pekerjaan, agar masing-masing kami jemaat-Mu di tengah-tengah masa sulit tetap eksis untuk kami merasakan pemeliharaan Tuhan. Inilah doa syafaat, doa persembahan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, pengampunan, dan keselamatan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus anak yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.